Udang padi sekarang digunakan sebagai apa itu tempat tulisan-tulisan tentang Dr. Hajiman. Ya? Ini enggak pakai semen ini. Bangunannya pakai apa semen merah yang dari bata yang digiling. Dia terus diaduk dengan pasir. Mungkin ada campuran semacam apa ya tetes gitu. Jadi itu perekat ada perekat. Jadi belum pakai semen lah. Sudah ada direnovasi gitu pak? Ini pernah direnovasi tapi yang gantiannya gentengnya aja. Oh, gentengnya. Yang lainnya masih asli. Masih asli termasuk pintu kayu ini masih asli. Iya semuanya masih asli. Coba dicat ulang aja. Iya cat ulang. Kecuali kusen yang di depan ini itu tambahan. Dulu aslinya hanya papan kira-kira tingginya 1 meter di atasnya kering. Dulu asli. Usia bangunan sudah sekitar 140-an tahun nih. Karena sebelum Dr. Hajiman di sini adalah orang Belanda dulu yang bernama Leonard Van Doening. Jadi Dr. Hajiman itu beli sama Van Doening tadi. Jadi Dr. Hajiman mulai tempat tinggal di sini tahun 1938. Sampai akhir hayatnya 1952. Tapi keluarganya sih sampai sekitar tahun 70-an. 70-an terakhir, berarti dari tahun 70-an sampai sekarang itu udah tidak ada yang menempati? Iya, kosong. Keluarganya ada di Jakarta. Jadi termasuk meja kursi ini? Iya, ini meja kursi asli peninggalan sama ini mejanya yang tengah ini satu. Kalau yang ini sama itu, tambahan saya tambahin. Oh, iya. Jadi kursinya juga? Kursinya ini peninggalan, ya. Termasuk lemari dan lukisan ya, Pak? Iya, termasuk. Terus di sini ruang tidur. Mas, itu kurangnya siapa ya, Mas? Apa? Syukur dulu. Sini, Pak. Ini ruang tidur. Duh, gelap. Ruang tidur ini dari dulu seperti ini, ya, Pak? Iya, dari dulu seperti ini. Ini kan untung. Bukan besi kosong. Besi tempat. Apa? Besi... namanya kalau orang Jawa besi bungkul, besi utuh itu loh, jadi berat ini. Yang kosong. Dulu tuh udah ada lampu belum sih Pak atau gimana? Dulu belum ada lampu, ini masih pakai lampu seperti ini modelnya. Teplok ya Pak? Iya teplok. Terus ini ruangan juga. Ini ruangan juga, ruangan yang tempat Dr. Hajiman kalau dia, apa ya, istilahnya merenung gitu lah. Ruang tempat dokter, ruang tidur Dr. Hajiman juga sekaligus untuk ruang apa ya untuk mencari inspirasi lah gitu. Merenung ya. Ukuran ruangannya ya ini kira-kira 3 meter kan 3 meter ini berarti meja rias. Ini juga asli Mas ya? Ini asli dari kayu apa itu Pak? Ini kayu jati. Kayu jati ini. Kontemplasi berarti. Iya, istilahnya tempat inspirasi. Dia apa mencari inspirasi istilahnya itu ada apa? Kalau seperti kita siapa ya? Merenung gitu. Posisinya juga seperti ini atau ada mejanya? Ininya. Ininya asli ini. Enggaknya ada mejanya. Dulu ada meja tulis. Ada. Cuman mejanya sekarang udah enggak ada. Dan pusaka dulu tempatnya juga di sini. Tombak itu. Oh, ini kan juga tombak juga. Ini tombak juga. Dulu tempatnya di sini, terus tahun 2019 kemarin sama ahli warisnya sudah pindah ke sana dulu. Wah, oh, ini tempat tidurnya ini dari apa Pak? Dari besi itu, besi ya. Iya. Iya, kayak kasurnya baru bu, ya, baru karena yang aslinya udah rusak. Ini pekarangnya 1,5 hektar, terus tanah sawahnya masih 7,5 hektar. Kalau bangunannya? Bangunannya 13 meter, berapa sih? Kurang lebih itu. Bangunan utama ini. Ya sampai. Mana itu dapur, tapi udah kosong nggak ada apa-apanya. Kalau yang sebelah itu termasuk juga Pak? Ya. Udang. Oh ya, yang mana? Yang itu yang sebelah samping udang. Yang pagerseng itu ya. Itu dulu gudang padi Pak. Oh, tempat padi ya. Gudang padi terus sekarang digunakan
untuk apa tempat tulis-tulisan tentang dokter Hajiman. Untuk pemeliharaannya ini gimana? Ya, pelihara ini biasa sendiri. Oh, biasa sendiri. Ya, karena ini kan aset pribadi bukan aset daerah. Oh, iya. Sebulan atau setahun itu bisa habis berapa Pak untuk biaya perawatan ini? Ya, yang sebenarnya banyak itu malah perawatan kebun-kebun ini. Oh, makasnya kalau yang untuk bangunannya? Kalau tahunan kan kita kalau ngecat paling setahun sekali. Oh. Kalau ada kerusakan-kerusakan kecil kan kita ini. Rata-rata yang kesini siapa aja Pak? Oh, kalau yang kesini itu banyak. Dari pelajar, mahasiswa, orang umum juga. Sebelum pandemi ya. Kalau pandemi ini memang kita tidak terima tamu dari jauh-jauh. Papa yang ke sini ada? Oh banyak. Pak Jokowi juga pernah ke sini. Ya. Kapan Pak? Tahun kapan? 2014. 31 Maret 2014. Waktu beliau mencalonkan presiden. Oh, tapi ahli warisnya itu masih misalnya setahun sekali datang ke sini gitu atau? Oh iya, paling tidak satu tahun dua kali. Pas apa biasanya Pak ke sini? Yang pasti yang rutin itu hari bulan ruah. Oh, ya kan nyekar. Kalau bantuan dari pemerintah daerah ada enggak untuk perawatan? Kalau dari tahun 2012 sampai 2017 pemerintah daerah Kabupaten Malang masih membantu untuk kebersihan di pekarangan ini. Tapi karena tahun 2017 akhir katanya ada pemeriksaan itu tidak termasuk aset daerah, jadi pemerintah daerah Kabupaten Malang menghentikan bantuannya untuk kebersihan perawatan ini. Pak bisa kesini Pak, kita wawancara sedikit. Ini kira-kira 2 meter sana semeter 80-an. Pak tadi contoh sangat jenol itu kan lahir tahun berapa? Tahun 1879. Meninggal tahun 1952. Itu usia 73 tahun. Meninggalnya juga di sini juga rumah ini. Tapi makamnya di Melati juga. Ya. Berjaminan dengan makam Dr. Waidin Sidiroso. Dulu sebelum rumah Belanda itu tadi. Iya, sebelum Dr. Hajiman orang Belanda dulu ya. Oh, jadi ya bang orang Belanda dulu ini ya. Iya. Jadi orang Belanda pulang ke negerinya, mau pulang ke negerinya dibeli oleh Dr. Hajiman. Oh. Tanah sawah lebih kurang 63 hektar, tanah pekarangan dalam ini 10,5 hektar dibeli Dr. Hajiman seharga 13.000 golden. Dulu kuliah di Gajah Mada ya? Siapa? Dokter Hajiman. Enggak, beliau sekolah dokternya di Batavia, Jakarta. Oh. Di sekolah dokter. Bapaknya beliau apa? Bapak beliau pensiunan kopral, tentara KNIL. Pak ini tadi yang meja yang asli kan yang tengah ya? Yang tengah bu. Ukurannya berapa? Minat kita. Sebenarnya 4 ini 3 di dalam 4 itu sebelumnya Mbak Yani di kamar tahun 2009 tapi sudah selesai ya di situ aja. Kami sebut satu persatu, juru kuncinya juga ada di sini. Jadi monggo nanti berdialog untuk bagaimana kita sama-sama menyiarkan destinasi wisata sejarah yang luar biasa hebat ini, yang kemudian mudah-mudahan di Jogja ini bisa menjadi inspirasi. Jadi ini tuh yang susah Pak. Kalau kita pikirin itu kan ini. Sedihnya nih. Itu untuk melihat-lihat berkeliling Muhammad tanya jawab itu bagaimana kesini sampai seperti ini. Berita untuk ziarah di makam Bung Karno. Mengapa kami perlu belajar tentang sejarah ini ke Ngawi? Karena dokter bukan.
ditakoni. Ini adalah rumah dia. Ya. Ini rumah. Masuk ngejar. Hai guys. Gue udah di itu kekasih pun ke rumah sakit Gatan Trader Jakarta, terus pindah datang Purwakarta menggantar penyakit di Purwakarta dan sekitarnya, terus pindah tugaskan ke Semarang, terus pindah tugas Madiun, pindah tugas Seragen, terakhir mantan dinas pemerintahan rumah sakit mantan rumah sakit Silalawang Malang, terus pensiun, terus ngabdi wonten Keraton Surakarta dan dokter wonten Keraton. Setelah purna terus kesini. Setelah purna sakit rematik, sakit banget, terus jatuh dokter wonten Keraton Solo, purna sakit Solo, tempat tinggal wonten Keraton Siapa Timurian, terus nanti beli. Jadi katanya ngabdi ya kan? Memang ada apa yang mereka pun itu dokter asing itu filosofi Jawa memang ribut di dalam itu sudah ribut karena pengen sendirian apa ya karena apa satu Jawa itu sebenarnya ilmu Jawa itu kan dia pelajari saya Sagimin Pak. Tolong ceritakan Pak, ini sebenarnya bangunan apa Pak? Sebenarnya ini adalah apa, ini rumah tempat tinggal Dr. Asiman, tempat tinggal terakhir Dr. Asiman di sini, terus oleh pemerintah sekarang dijadikan cagar budaya. Ada apa saja? Barang peninggalannya Pak Rajiman yang masih ada di sini apa aja? Peninggalan beliau yang masih ada di sini yaitu tadi ada meja, ada kursi, ada lemari, ada pusaka itu tadi. Iya itu. Ya ini kae sing kok satu. Ya Nawawi ya. Bolos ya. Nawawi mangkene Pak. Omae. Oh. Ya enggak lewat sana. Kali-kali. Bisnya enggak bisa dong.